operasi apa saja yang boleh kita lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Oke, Anda boleh menggunakan operasi-operasi yang ada di tombol kalkulator pada gambar ini. Ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan, penjumlahan, kemudian tanda kurung, ada tanda seru, ada perpangkatan, kemudian ada pengakaran, ada log, ada logaritma natural, ada sin, ada cos, ada tangen, ada persen. Ya. Oke, silakan. Coba Anda berpikir bagaimana menggunakan operasi-operasi itu yang kita terapkan terhadap 4 buah angka pi supaya kita bisa mendapatkan angka 7. Ya, pikirkan ya. Oke, gimana? Ada ini enggak? Oke, karena ini pi, mungkin kita berpikirnya mungkin harus mempergunakan sesuatu fungsi yang sering melibatkan pi. Katakanlah fungsi trigonometri. Ya. Tadi yang ada fungsi trigonometri, di sini kita punya fungsi sin, cos, dan tangen. Ya. Sin pi berapa? Sin pi nilainya 0, cos pi nilainya minus 1, kemudian tangan pi, tapi juga 0. Ya. Pikirkan enggak? Oke. Hint, gunakan 3 buah angka pi untuk mendapatkan angka 6. Dan 1 buah angka pi-nya kita pergunakan untuk mendapatkan angka 1. Gimana caranya? Jadi kita tahu cos pi adalah minus 1 ya. Jadi untuk mendapatkan angka 1 kita lakukan aja minus cos pi. Ini hasilnya sama dengan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memikirkan untuk mendapatkan angka 6 dari 3 buah angka pi. Ya. Nah, ini 1 buah angka pi kita bisa dapat 1. Ya, berarti dari 3 buah angka pi kita bisa dapatkan 1 tambah 1 ditambah 1. Jadi 3. Dan 3 kalau diberi tanda seru yang difaktorialkan kita dapatkan 6. Jadi kita bisa dapatkan 6 dari 3 buah angka pi. Gimana caranya tadi? Caranya adalah minus cos pi dikurang cos pi dikurang cos pi. Ini nilainya berapa tadi? Tadi kan min cos pi-nya 1. Berarti ini 1 tambah 1 tambah 1. Berarti hasilnya 3. Kemudian kita faktorialkan. Ini hasilnya adalah 6. Untuk mendapatkan 7, tinggal jumlahkan si 1 dan 6 ini. Jadi kita dapatkan persis angka 7. Ya. Oke. Apakah Anda mendapatkan solusi yang lain? Nah, berikutnya kita beri tantangan, ya. Beri tantangan. Apa tantangannya? Dulu waktu saya zaman SD, yang guru di SD memperkenalkan nilai pi itu sebagai 22/7. Entah sekarang apakah masih seperti itu atau enggak, ya. Tapi dulu biar memudahkan perhitungan, kita asumsikan bahwa si pi itu nilainya adalah 22/7. Nah, sekarang tantangan berikutnya masih dengan menggunakan persis sebanyak 4 buah angka pi. Okay. 4 buah angka pi dan mempergunakan operasi yang ada di kalkulator ini di atas. Bagaimana caranya kita mendapatkan angka 22/7. Jadi 4 buah angka pi tersebut. Nah, ini cukup menarik. Dan sebetulnya persoalannya bisa diperumum menjadi kita bisa mendapatkan bilangan rasional apapun
dengan menggunakan 4 buah angkapi dan operasi-operasi yang ada pada kalkulator di atas. Oke? Mungkin ada baiknya saya bahas pada video selanjutnya ini biar Anda pikirkan dulu ya. Oke? Anda pikirkan dulu, kemudian kalau ada yang bisa, Anda bisa tulis di komentar. Ya? Atau mau bikin video YouTube sendiri juga, mangga, silakan, welcome. Ya? Oke, jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah gunakan persis sebanyak 4 buah angkapi dan operasi yang ada pada kalkulator ini, ya, hanya ada yang kalkulator ini, untuk mendapatkan angka 22/7. Oke. Paling tidak, saya menemukan 2 cara untuk mendapatkan angka 22/7. Oke, pikirkan dengan baik-baik ya. Jangan lupa tulis di komentar kalau Anda sudah menemukan jawabannya. Oke, ditunggu jawabannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.